bagi laki-laki yang harus menjaga istrinya dimanapun anda berada. Pak Daniel bening penyidang nempel yang alamat asenan ini jenis kok makanya tak penting ketayang guys untuk menjaga istri dari serangan penyakit demam. Yuk penyidangan lari 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 hujan terus cah. Duh, Masya Allah, hujannya terus sore. Hujan terus guys. Sore ini hujan terus. Ini ada yang request. Oke, nopo. Mas Nafa nge-vlog malam dari mulai berangkat sholat maghrib sampai berangkat sholat maghrib sampai mau tidur. Terus mungkin ini gila guys. Karena sampai buka mata sampai tutup mata lagi. Maksudnya sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Nah, aku baca. Oke, ini loh. Kini ini vlognya ini turun terus. Makanya agar jinnya turu kok malah agar jinnya ini turu guys benda surup gak ya lah ketul aslinya sing aslinya sing wari aku wato bujuku guys enggak aku lo kesel malah satu gawe Advaita yuk 1, 2, 3 Advaita alal husni labqa فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا جييييي ماشي الله. Sambil menunggu adzan maghrib kita mau melihat cuacana di luar udah ini terus coba lihat tapi pun rada terang terus sembuh ya wow lo kayak di gemacap respon terus apa belum doa apa doa doa lu turun hujan doa turun hujan ini mau surat Al-Lahab mau surat Al-Lahab kok lah udah ini sing misal gak medun misal gak medun bisa medun misal pengen terang bisa terang ya jadi kayak ikut bu teman-teman ingat saya lanjut bersih hujan terus biaya gini sadu untuk apa itu sadu untuk itu jamil lo jam nanti tau yo ngomori alhamdulillah nggak angin sih hujan terus guys ya tadi anginnya gue ngomori tutup Oke, guys, bar ke masjid. Oh, tadi lihat jalur dur. Main ini. Beli angkat-angkatan. Apa aku sih angkat? Beli angkat-angkatan. Emang kamu dia tuh kalau sungguh sih. Bisa aja, jangan cepat. Aku iki metuku bubur kacang ijo. Kesukaanku. Cewek. Tenten kan anak atom maaf nih. Ih mana cek tenten itu tenten. Enggak, engkon aku panas dulu. Payung. Di payung ini. Payungin di. Palingan di mobil. Ambil. Ambil. Udan kat sore ra terang-terang. Emang cocoknya bercocok tanam. Wayahe bercocok tanam ning sawah. Banyoni sawah. Krungu apa ora? Ayo. Ayo metu sik ini. Gak. Mas. Ya stop. Ya metu sebagai laki-laki yang harus menjaga istrinya dimanapun anda berada Pak Daniel bening penyidang nempel yang alamat asenan ini jenis kok makanya tak penting ketayang guys untuk menjaga istri dari serangan penyakit demam. Yuk penyidangan lari 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 ayo kok ayo udah pernah melu ya tak apa ya tak ngerti tak ayo kedua itu
jaket kuyuh. Tengen segi wo. Tengen ya. Kita guys, oke guys, sampai berjumpa di sana. Dan terus guys. Tumbas nopai istriku. Nenek mamanya tak paling nih bro. Dari yang jobo. Itu mah gak pilih paling mana nih. Taruh mana sini ya. Siapa yang mana kok pilih akhirnya. Ini bukan, aku kok ini apa? Bubur kacang hijau. Kok gak seneng bubur kacang hijau aja? Kok? Aku gak dingin, aku gak anggap aja. Weh. Mas. Apa jenuh? Kacang hijau aja. Udah bubur kacang hijau lah. Kelimangnya usah menangai guys. Gak suka. Nek wingan campur ketan. Ini bubur kacang hijau. Langgananku guys gitu loh. Nggak mas apa ini ada bubur sum putih, ada apa namanya ketane, jadi apa tuh real tanpa ada tempat settingan bahan maksudnya bahan pengawet lainnya tuh nggak murni yang asli gak ada hijau, maksudnya nggak ada sirup dan sebagainya. Eh ini ada sirupnya? Yang di depan ada sirupnya, beda kan setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Nah, ini asli kacang hijau. Dan rasanya siapa yang nggak pengen? Enak ya, coba. Nah, santannya tuh nggak begitu ketat, nggak begitu gak enak deh. Mungkin bagi santan persan atau santan kara? Yang dibakar pers lah. Pers ya. Nek kara gak enak nih, rasanya beda enak persan itu. Kalau aku tuh menurutku kayak kentalnya. Meskipun terus campur air ini malah lebih cepat dingin. Betul. Enak yang emang yang asli murnya itu yang lebih enak. Enak sing komentar Mbak Ike kalau ngomong jangan bisik-bisik. Aku sebenarnya harus banter. Hele, ya. Nek maca puisi banter guys. Saya sok takkan maca puisi nih gue ngarep gerdu. Enggak usah di konten lah. Konten di channel ku aja ada ya. Oke, di akhirnya video ini jangan tak upload di YouTube ku. Di YouTube ya? Enggak, di file enggak ada. Di laptop mesti enak. Laptopnya is dead. Ya di cas saya kok malah. Enggak ada mas. Enak. Masuk konten, lihat aja di Nur Channel Ika. Alah si YouTuber guys, dari sekarang ini YouTuber gak, gede guys. Aku YouTube dulu tuh gak aktif, cuman tak bikin apa tugas toh. YouTuber gede guys ini guys. Lagi ngerti ya aku. SMA kelas 1 ya aku. Cuman gak tahu kak. Cuman aku kan tugas sama kak. Saya lebih sering waktu kuliah mah. Aku sering juga suruh aku. Kalau itu pas corona, ini deh. Sampai rasanya, ya saya jadi YouTuber gitu. Karena aku sebenarnya kayak ini lebih sering pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bisa pakai bahasa Jawa untuk game. Nanti akan saya upload di YouTube saya, tak download ya. Tiri ya guys ya. Tapi gak enak nih gak langsung kok. Oh. Itu tapi sudah beda apa sih nih? Ini tuh nggak yang pas lomba asli dari sana. Lah iyo. Yang pas lomba asli dari sananya tuh aku. Puisi gak, untuk aku ya? Nggak ada di konten. Neng konten puisi untuk Mas Nafa loh. Nah, suwi gak di puisi aku, jadi kayak. Alasan terus. Imajinasi, bikin kata-kata, mikir kata-kata ini. Nek khusus jenisnya ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alasan terus guys. Jadi biar cukup aku aja lah yang bisa membuat. Bikin opo. Wah lah. Alasan terus guys. Pernah aku dulu tak bikinin, tapi nggak tak tulis di buku. Cuma lewat chat tapi. Di. Kekat, ya, orang e-book ini. Ada di buku satunya, tapi ternyata biane lupa nggak tak ituin ternyata langsung kekat. Merana. Tuh ngeyel. Besok dia membacakan puisi untuk saya, tunggu aja. Oke, guys. Kenapa ya udah akhir-akhir ini udan terus? Ya karena udah musim ya kok malah. Aku sepanjang kemul. Udan terus, sebenarnya ini Desember ini udan terus, guys. Iya. Wayahe wong bercocok tanam. Iya di sawah. Rasa negatif pikirannya. Cocok tanam. Aku kan memberitahu yang lain. Dan iki usume ijek usume rabi. Januari iki lho. Wis untuk undangan ya. Undangan wis ping pirang-pirang.
ngawari. Bayangkan. Mulai minggu depan ya undangan. Yo yo. Rapi lagi mes 8 ya undangan sing lumpuk. Balik no. Oh, tapi ya. Enak rapi. Ulan-ulan iki po ulan-ulan sok yo. Menurutku. Yo ulan-ulan nek le. Mosok rapi yo menurutku tinggal hitungan jauh sih, Mas. Kan tergantung gak karena musim juga kali. Nek jebule hitungane apik pas musim kemarau enggak masalah lah. Jadi yang grepe ngonten sore ning jebe gak iso, guys. Pasti. Lah jam 3, jam 4 terus. Dan jam 1 wis mendung kadang udan. Iya kan? Makane mau enake mangan bubur. Kan kemarin ada request to Mas Nafa nyawi konten. Oh. Dari ora dari malam sampai mau tidur iki guys, nak turu. Tadi tuh sebenarnya kalau kita setiap habis maghrib itu pasti ngaji. Ngaji. Tapi enggak terus-terusan di konten. Di konten. Nanti bosen. Ntar dikiranya yang ABCD ada konten tuh bosen. Konten tuh hiburan, kan ngaji. Diselingi guys. Jadi biar gak monoton gitulah intinya. Dan kebetulan tadi ngajinya sama ibu. Jadi tidak ada konten. Ibu sister. Ya jangan keras-keras. Jangan keras sih. Jam 10 paling. Ya. 2156. Jeez, itu apa pare guys? Saking cinta nembe aku. Allah, jenengan ndi? Jenengan ndi? Wallpaperku apa Muhammad ya? Mas napa gak mau lanangi ngono ku? Wajar sing lanangi ngono ku. Wajar sing bucin sing wedok wajar. Hmm? Tapi kan aku ning belakang kamera gak ngerti. Lambung. Ada sih. As, nggak boleh untuk kok so jenis ini nggak bagus. Kau apa suami istri kok? Ada sih bilang. Kenapa Mbak Iken bikin story tentang Mas Nafa yang nggak pernah di repost? Iya, rahasia. Banyak lu sih nge-DM aku. Cuman kan semua orang punya privasi. Menukar aku lah guys. Nggak seharusnya yang nggak dipostingnya itu nggak sayang ataupun nggak simpanan wanita lain itu bukan. Jadi kalau ada kata-kata di TikTok apa di mana kayak gitu tuh jangan dipercaya guys, malah malah overthinking, yakin deh. Aku justru malah pengen menjauhkan istriku dari sosial media soalnya sosial media kejam. Ya tapi aku kok tiap di YouTube. Nah di YouTube kan saya tak pantau. Itu alasannya Mas Nafa. Nah ini YouTube kan emang dulu aku pil. Nah YouTube ini aku kebal ane YouTube. Oh, di TikTok TikTok udah di up sih. Di TikTok tak up. Malah kak di Instagram malah FYP. Cila FYP. Di Instagram yu tak up. Mana? Tapi kan aku guest story awak mau ibu tak awak. Tapi kan tak guest story ibu pas bareng-bareng tak guest story pas dia tak guest story. Ya mungkin sing komen koyo ngono kuwi. Gak melihat story yang jenengan. Tapi mari gak terlalu bucin guys. Terus ngapot-ngaputi foto story. Bucinnya Mas Nafa di belakang kamera. Banget bucinnya ya Allah Gusti. Dira nek bucin. Dene guys yang bucin yang aku. Nasi Brio, ayo turu. Kilo aku menerti rekuasi pemirsa. Ya kilo guys, aku kegiatanku nak. Kegiatanku nak turu kyo. Terus sholat isya, makan malam, ngobrol, turun HP, me time, tidur. Wis yo. Quality time ya me time. Betul. Lagi wis turu, wis jam 10. Kalian juga entar tidur, wis ngantuk iki. Aku tak njek pecet-pecet. Tidur mau pijat aku udah tuh dulu vlognya pijat Min astagfirullahaladzim ayo udah tutup terima kasih guys kita mau pijat Min dulu astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.